Cinta tidak datang dengan sendirinya. Cinta harus ditumbuhkan. Cinta juga berkembang dari yang hanya cinta pada dirinya sendiri, cinta pada kelompoknya, bahkan cinta pada musuhnya. Kanjeng Nabi itu cinta pada musuhnya. Ketika sejarahnya ada sebuah kaum yang mau dihancurkan, beliau ngomong, jangan, siapa tahu anak cucunya nanti akan bisa menjadi pembantu paling Islam. Kanjeng Nabi tidak pernah membenci siapapun dan tidak pernah meninggikan diri, karena dirinya bukanlah dirinya. Dirinya adalah persembahan cintanya kepada Tuhan. Dan kalau kita bisa menjadi ekspresi dari cinta Tuhan, kita hanya akan menjadi cahaya dari Tuhan itu sendiri. Ayo kita sama-sama menumbuhkan cinta dalam hati, tidak memusuhi siapa-siapa. Bahkan kalau ada yang memusuhi kita, kita cintai. Karena tidak ada orang berubah kalau disalah-salahkan. Orang berubah kalau dia dicintai dan menemukan kebenaran dalam dirinya.